Pejabat Ketua TPPKK Aceh Safriati menyambut kedatangan Ketua Umum TPPKK dan Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Senin 30 September 2024. Tiba di VIP, Tri Tito Karnavian menjalani prosesi pesijuk yang dilakukan oleh Ustazah Rahmatillah. Untuk diketahui bersama, kunjungan kerja istri Mendagri ke Aceh adalah untuk menghadiri sejumlah kegiatan TPPKK dan juga Posyandu. Sejumlah kegiatan yang akan dihadiri Ketua Umum TPPKK di Kota Sabang, diantaranya pemberian makanan tambahan, peresmian layanan kesehatan gratis bagi ibu, anak, dan lansia, serta meninjau Posyandu Barona dan beberapa kegiatan lainnya. Dan saya juga sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kampung Balohan ini para kadernya luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Selain PJ Ketua TPPKK Aceh, sejumlah pejabat turut menyambut, diantaranya Ketua DWP Aceh Nur Mazia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh Aznal Zahri, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto beserta PJ Ketua TPPKK Aceh Besar Cudreski Handayani, di mana kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Kodam Iskandar Muda dan juga pengurus Bayangkari Polda Aceh serta undangan lainnya.